Empat orang ibu rumah tangga diamankan aparat Polsek Abeli karena mencuri di sebuah toko. Aksi para ibu rumah tangga sindikat pencurian asal Makassar ini terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV, aparat Polsek Abeli Kota Kendari meringkus empat ibu rumah tangga kawanan spesialis pencuri di toko Selasa siang. Modus pencurian komplotan ini berpura-pura sebagai pembeli menggunakan pakaian besar untuk menampung hasil curian agar tidak dicurigai kasir. Komplotan ini beraksi saat kondisi toko sepi dan umumnya mereka hanya mengambil produk susu. Dari penangkapan ini, polisi menyita pakaian yang digunakan saat beraksi, sementara barang bukti hasil curian diduga masih disembunyikan para pelaku. Hasil pemeriksaan empat pelaku ibu rumah tangga warga Sulawesi Selatan baru sekitar sebulan berada di Kota Kendari. Sebab salah seorang tersangka ditangkap di Bandara Halu Oleo Kendari saat berangkat ke Makassar. Bukti Pak, CCTV. Jadi tiga orang tertangkap di sini, satu orang yang lari sempat kita tangkap di bandara. Jadi jumlah tersangka sama pemporan. Terus modusnya susu Pak. Modus pencuriannya susu Pak. Maksudnya dia mencuri dalam baju. Kini keempat ibu rumah tangga masih ditahan di Mapolsek Abeli. Mereka dijerat pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kendari, Mutarudin, iNews memberitakan.